Suatu hari, di suatu perkampungan, dikala waktu maghrib yang menegangkan, orang-orang bergerak menuju rumah kosong yang dijadikan seorang pencuri kotak amal yang lari ke dalam bangunan angker tersebut untuk bersembunyi. Tidak ada ajan maghrib hari itu, sebab seluruhnya pergi mengejar pencuri yang lancang mencemari rumah suci dengan perbuatannya yang keji. Pencuri sialan, dia harus ditangkap dan diadili, teriakan rombongan masa itu saling saut menyahut, menumpahkan sumpah serapah. Sesekali salah satu di antara mereka meneriakkan takbir. Mereka makin dekat dengan bangunan rumah tempat pencuri itu bersembunyi. Semerbak melati makin menyengat dibawa angin dari arah rimbunan pepohonan di halaman rumah angker itu. Rumah bau melati konon sering ada penampakan wanita yang melayang-layang mengitari rumah. Ia terbang sambil tertawa cekikikan. Namun kali ini, siapa yang peduli bau melati? Siapa yang peduli penampakan hantu wanita? Karena orang beramai-ramai, bahkan di dalam rombongan itu ada Pak Haji, mana mungkin wanita itu berani menampakkan diri. Bau melati makin kental, kian menusuk hidung. Wangi sekaligus mendatangkan ketenangan yang mengerikan. Tak berapa lama kemudian, orang-orang telah sampai di halaman rumah. Allahu Akbar, Pak Haji mengucap takbir. Pandangannya menatap tajam ke awang-awang. Sementara warga yang lain senyap, beberapa gemetaran, dan juga yang mulutnya sampai menganga. Perempuan itu tiba-tiba muncul, melambung-lambung di antara dua pepohonan rimbun. Mengapa tak ke masjid? Mengapa tak mengumandangkan azan? Bangsaku sudah bersiap menutup telinga. Beberapa sudah bersembunyi di tempat bangunan yang kedap dan bau. Tanya wanita yang wajahnya tertutup rambut panjang itu. Kami mau menangkap pencuri kotak amal, jawab Pak Haji sedikit gemetaran. Tidak bisa, dia mencari perlindungan di rumah kami. Wajib bagi kami untuk melindunginya. Setan terkutuk, sudah terkutuk. Sukanya membela bandit yang kelakuannya terkutuk, ujar Pak Haji. Kamu lebih terkutuk, kalian semua terkutuk. Lecutan kata itu diiringi tawa cekikikan, bau melati bertebaran. Biar aku bacakan kamu ayat-ayat Allah, dan lekas-lekaslah terbakar, dan enyah kamu ke neraka. Pak Haji membaca ayat kursi, warga berzikir bersama-sama, dengung suara zikir terdengar bagai segerombolan lebah. Tak lekas terbakar, wanita itu malah menirukan bacaan ayat kursi secara fasih. Bagaimana bisa ayat suci itu menghiasi lisanmu, ujar Pak Haji. Wanita itu menjawab, tiap hari kamu membaca berjus-jus Quran, tapi tak satu pun yang terselip di hati, ucap wanita yang kini duduk di atas dan pohon beringin. Apa maksudmu, hei setan? Ujar Pak Haji. Aku tahu siapa si pencuri kotak amal. Dia cuma anak-anak. Dia yatim. Kini bertambah jadi piatu. Ibunya baru saja meninggal seminggu yang lalu. Bahkan tanah kuburannya pun masih basah. Lalu kini kalian mau menghabisinya juga. Bagaimana bisa penderitaan anak ini luput dari jangkauan kalian? Semua terdiam. Pak Haji makin jengkel sembari berucap, tapi bukan berarti dia boleh mencuri. Kamu mengumumkan kas masjid yang puluhan juta itu melalui pengeras suara, sementara anak ini kelaparan, hidupnya kini sebatang kara. Lalu kemana saja kas yang puluhan juta itu? Mengapa yang kalian pentingkan hanya pembangunan masjid saja?
Kalau masjidnya bagus dan nyaman, ibadah jadi tenang, Pak Haji masih membela diri, meski nada bicaranya makin melunak. Masjid kalian makin megah, makin nyaman, tapi Allah yang kalian sembah itu kelaparan, kehausan, sedang kalian tak mau mengubrisnya. Kurang ajar, beraninya kamu merendahkan Allah. Mana mungkin Allah lapar dan kehausan? Pak Haji kembali menaikkan suara. Telunjuknya mengacung ke atas. Tasbihnya terlihat melilit di pergelangan tangan. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, Allah begitu dekat. Apa kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Wanita itu kembali cekikikan. Perkataan terakhir wanita itu membuat Pak Haji melunak secara kafah. Dahulu di pondok pesantren, ia kerap mendengar hadis qudsi tersebut. Mengapa kini ia malah melupakannya? Tertunduk Pak Haji dalam-dalam, betapa menyesalnya ia kini. Bau melati semakin tidak wajar, makin membuat pusing dan mual. Beberapa yang tidak kuat menghirup aroma kendal itu akhirnya lemas dan pingsan. Sementara itu Pak Haji pingsan paling akhir. Pak, bangun, sudah maghrib, ayo ke masjid. Bu Haji membangunkan suaminya yang tertidur selepas asar. Buru-buru Pak Haji ke masjid dan mengecek kotak amal. Masih pada tempatnya, pucat muka pria sepuh itu karena mimpi yang terus berkelebat di benaknya. Usai maghrib, Pak Haji dan beberapa jemaah membongkar kotak amal. Dari hasil yang didapat, sebagian dialokasikan untuk pembangunan, sebagian untuk kesejahteraan umat. Esok harinya Pak Haji buru-buru membeli sembako dengan uang kotak amal, ditambah uang pribadinya. Ia mendatangi rumah anak yatim yang ada di dalam mimpi. Tersuruk-suruk langkah Pak Haji membopong sekarung beras dan menenteng bingkisan. Beberapa warga menawarinya bantuan untuk membawakan karung beras, tapi Pak Haji menolak. Ini adalah kelalaianku. Aku membiarkan anak yatim itu kelaparan. Aku sendiri yang harus memikulnya. Sesampai di depan gubuk tua reyot di pinggir sungai, buru-buru Pak Haji dan warga dengan bangga membuka pintu gubuk yang hampir roboh itu. Dan apa yang mereka saksikan? Yatim piatu itu telah terbujur kaku di atas sajadah lusuh sambil memegangi perutnya. Di hadapannya ada Al-Quran kecil yang masih terbuka pada surat Al-Mu'min ayat 47. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya Allah berada di tengah-tengah orang yang hatinya hancur. Demikianlah kisah seorang haji yang dipermalukan perempuan gentayangan. Semoga kisah cerita ini bisa menginspirasi kita semua agar kita selalu introspeksi diri agar menjadi hamba yang berguna dan baik bagi sesamanya. Amin. Terima kasih.